Kami lanjutkan ya. Majelis hakim yang kami hormati, saudara penuntut umum yang kami hormati, Pak Samuel. Sebelumnya Pak, saya mau nanya, saya panggil saksi ya Pak, supaya jelas. Saksi, tadi saya lihat saksi memegang BAP termasuk Ibu Rosti. Ya. Itu diberikan sama siapa Pak? BAP diberikan sama siapa? Pak Komarudin. Siapa? Pak Komarudin. Komarudin. Ya. Kamar Pak Komarudin siapa? Pengacara. Pengacara Bapak? Ya. Yang berikan BAP? Ya. Baik. Tadi Bapak menjelaskan bahwa Bapak berada di Padang Sidepuan, kalau saya nggak salah dengar ya Pak. Sebelum mendengar atau setelah mendengar kabar Bapak ke Jambi. Selama Bapak berumah tangga dengan Ibu Rosti atau Ibu Mamanya Joshua, memang Bapak tinggalnya di Padang Sidepuan atau bersama-sama Pak? Kok sampai ke sana larinya pertanyaannya Pak? Saya tanya Pak, Bapak jawab saja. Apakah selama berumah tangga dengan Ibu Rosti atau ibunya Joshua, nih, Bapak serumah dengan mamanya Joshua? Ya jelas serumah. Iya Bapak jawab aja. Saya tanya, Bapak jawab, biar yang mulia juga bisa ibu. Bapak jawab saja, Bapak serumah dengan mamanya Joshua atau tidak? Kalau kami tidak serumah, tidak ya. Mungkin ada anak. Selama berumah tangga. Ya. Oh, itu sopan tertib. Kan ada pertanyaan selanjutnya Pak. Bapak nggak usah marah. Saya tanya ini kan supaya kita lucu, sama-sama mengungkapkan kebenaran. Jadi tidak ada yang kita sembunyikan di sini. Ke materi aja Pak. Tadi, ya ini nanti ke materi Pak. Jadi kita saling menghargai. Bapak tadi sudah disumpah. Jadi saya langsung saja saudara penasihat hukum. Baik. Selama berdua tadi Bapak menjelaskan berumah tangga. Pernah tidak Bapak tidak satu kota dengan Ibu Rosi? Yang mulia. Dan saya tidak bisa menjawab. Oke, lanjutkan pertanyaan lain. Baik yang mulia, saya cuma berharap ini dijawab yang mulia, supaya kan ada pertanyaan selanjutnya. Bukan, karena ini sudah menyangkut apa, tidak masuk materi pokok. Jadi masuk yang mulia. Poinnya apa yang tidak saudara tanyakan? Biar kami yang bertanya. Poinnya apa yang mau saudara? Poinnya bahwa kami ingin menggali. Yang merawat dan mengasuh Joshua adalah siapa? Oke. Poinnya di sini. Bentar. Saudara Samuel Huta Barat bisa dijelaskan sejak kecil siapa yang merawat Samuel? Apa Joshua? Kami yang mulia. Saya beserta istri. Saudara beserta istri? Iya. Oke. Apakah saudara mempunyai bukti lain bahwa yang merawat Joshua adalah bukan mereka? Saya kan menanyakan. Oh. Langsung ke poinnya.